kami daripada ACC Gombak akan melakukan kayuhan sekitar Gombak dan juga Kuala Lumpur. Kita akan jelajah masjid ke masjid, surau ke surau. Yeah. Jom. Okay, alhamdulillah kita dah sampai dah di checkpoint yang kedua, Surau Sheikh Daud. Alhamdulillah. Masjid Sayyidina Hamzah, Taman Batu Muda. IC yang merupakan anak syarikat kepada IUM. Alhamdulillah, Abi Ayub Ansari. Jadi insyaAllah kita akan pergi ke checkpoint yang ke-8 pula di Surau Al-Ikhwan Taman Samudra. Oh, memang letih. Jadi memang seronok kita kayuh ni. Surau Al-Izzah Taman Samudra, lebih tepat lagi di Jalan Samudra Selatan. Jadi Surau Al-Husna Taman Stasih 1. Jadi alhamdulillah dah 10 Al-Tarbiah Taman Melewa. Okay. Kita sekarang ni yang ke-12 di Surau Al-Rashidin Taman Gombak. Alhamdulillah kita dah sampai ke checkpoint yang terakhir, checkpoint ke-14. Yeah. Di Masjid Al-Rahimah Taman Greenwood. Jadi kita dah hampir ke berapa kilometer? 13 kilometer. Kita telah, kami berdua telah berpusing kayuh basikal dan satu pengalaman yang amat menarik lah. Jadi mungkin ada daripada Ikhmat. Okey, bagi saya adalah pengalaman yang terbaik. Dan sambil kita kenal surau-surau dan masjid di sekitar Gombak KL ni, so kalau kita tahu sekitar-sekitar itu rupanya dekat masjid dengan ni dekat-dekat lah antaranya pengalaman. Dan kita tahu track-track yang baru jugalah di area di Gombak. Sebab sekarang pun PKP, kan? PKP masjid surau tak ada nak pergi. Yeah. Jadi dapatlah mengurangkan apa kerinduan kami. Yeah. Kepada surau dan masjid yang mana merupakan rumah Allah. Jadi untuk yang terakhir daripada kami sebelum kita tutup kayuhan masjid-masjid surau pada petang ni, sedikit peringatan kepada diri saya dan juga diri sahabat semua untuk kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Sebab mengamalkan gaya hidup sihat ini merupakan satu tuntutan dalam Islam dan ia juga merupakan satu benda yang baik untuk bukan orang lain, untuk diri kita, kan, untuk kita memudahkan kita menjalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Dan yang lebih penting untuk kita beribadah kepada Allah dan pada masa sama kita mengikut sunnah Rasulullah, yang mana Rasulullah menyuruh kita agar hidup secara sihat dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. InsyaAllah kami akan meneruskan lagi rutin kayuhan basikal ini setiap minggu. Dan siapa-siapa yang nak mengikut bersama kami, insyaAllah boleh bersama dengan Dex Gombak melalui ACC Alternative Cycling Club Gombak, dan boleh layari di Facebook kami untuk mengetahui lebih lanjut lagi, insyaAllah. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Sekarang ni kepakai ni kok semua. Kemudian tentang pakai ni kok, ini khilaf ulama. Ada ulama mewajibkan ni kok, ada ulama kata tidak mewajibkan ni kok. Ada ulama mengatakan kalau sekiranya berlaku fitnah, fitnah menyebabkan bencana, orang lihat rupa parah kita, menyebabkan akan berlaku perkara yang kita rasa tak senang, pakai niqab. Ada ulama kata begitu. Ini masalah penilaian
yang jadi khilaf para ulama, kita tak larang nak pakai niqab. Cumanya kita kena sedar orang perempuan ni, ada ulama mengatakan kecuali muka dan dua tangan. Muka dan dua tangan. Niqab ada ulama kata kena pakai, ulama kata tidak pakai. Yang jadi masalahnya duduk hentam niqab, tak hentam yang tak tutup aurat. Itu satu kesilapan. Apa tu dia hentam yang tutup aurat tu? Bukan hentam belakang niqab ni. Itu kena, itu kita kena jam. Sekarang ni kita pakai niqab semua. Ya. Covid. Pakai tote. Orang lelaki pakai niqab.
seorang abid rajin beribadah pada Allah Taala. Ya. Lalu syaitan ni fikir aku mana aku nak urus nak musuh abid ni. Kan kerja syaitan dia mungkin nak punuh orang. Aku mana aku nak punuh ke dia? Lalu abid tadi, ya, syaitan tadi menyamalah di rumah dia. Menyamar sebagai manusia gi nak tupai rumah dia. Ya, orang musafir ni nak tupai singgah. Lalu abid ni kata benarlah. Tak apa mari duduk. Ya. Dia bangun malam tu, dia bangun mari tahajud pukul 3 pagi dia tengok. Ya. Hok mari musafir tu bangun dah mari tahajud. Abid ni maya maya maya. Penat maya, dia tengok kau tengok maya lagi. Ya. Maknanya tetamu hok mari ni hebat. Ya, mari tahajud banyak. Ibadah zikir banyak. Malam kedua gitu juga, malam ketiga gitu juga. Sampai hari ketiga, tamu tu kata, tak apalah pak cik. Ya, saya minta dirilah. Ya, nak musafir, nak sambung perjalanan. Ya. Cuma dia kata, sebelum saya pergi ni, saya nak ajar pak cik satu ilmu. Ilmu untuk mengobat orang sakit. Kata si Abi tak sah. Saya tak sah, tak sah, tak sah. Saya tak sah jadi tok bomo. Ya, tak saja, tak saja. Saya tak sah jadi tok bomo. Jadi kata tetamu dia gini, bukan nak suruh jadi tok bomo. Tapi saya nak wui ni, mana tahu kau anak beranak awak sakit. Ya, anak beranak kita sakit. Tak apa bukan suruh jadi bomo, anak beranak sakit kita boleh tolong. Ya. Dia tolak tak sah, tak sah. Akhirnya bila mari mikir dia kata gini lah, ambil lah dulu, mana tahu kadang-kadang mari masa parok kita nak berobat. Maka dia ajarlah satu ilmu, ilmu untuk mengobat orang sakit. Dia pergi, dan tak lama kemudian memang anak beranak dia sakit seorang, obat sana sana tak boleh. Akhirnya anak beranak kata marilah kita jumpa toki lah kita kata. Ya, minta air tawar dia. Ya, mari ngeng minta. Dia kata aku ni berkata juga amat. Dia minta juga, dia pun buat air tawar, sembuh. Ya, sehat alhamdulillah. Jadi bila sehat ni, tak lama ada orang sakit mari jumpa dia, anak beranak dulu. Maka makin ramai makin ramai cerita dia ni boleh mengobat orang sakit. Masyaallah, ramai pakat mari dia otopsi pun orang mari juga, mari tolong juga. Hinggalah satu hari, satu keluarga mari bawa anak tino. Anak tino dah sakit lama, obat pun tak boleh baik, lama dah. Akhir bawa lah, dengar cerita si abik tadi boleh berobat, bawa dia. Marilah ke rumah, bawa anak tino. Dia kata kami ni dah ikhtiar, anak tino ni macam-macam cara tapi tak sembuh. Jadi minta tolonglah, si abik tolonglah rawat dia, sembuh dia. Yeah. Yeah. Dan dia mari itu waktu malam, waktu petang. Yeah. Dia kata ginilah, kami ni percaya dengan abik, saya tinggal tolong rawat dia. Yeah. Dia ni cerita dia, cerita ni panjang kisah dia. Cumanya bila dia mari ni, yeah, syaitan ilham ke dia. Yeah. Siapa syaitan tu? Kau duk mayas sekali dengan dia mari, tetamu tu syaitan, iblis yang berupa manusia, kerjanya nak merosakkan si ambik tadi. Ya. Rekahkan cerita, tetamu tu dia tinggal anak tina dia tu untuk dirawat. Dia kata tak apalah, ya, saya tinggal sini, pakcik rawat dia, nanti esok lusa saya akan mari. Ya. Kata si ambik ni, dia ni kena tinggal ni, tak boleh nak rawat sekali dua tiga pagi kena rawat. Dan gitulah. Sewaktu keluarga dia balik, si ambik tadi rawat budak ni. Rawat budak ni, syaitan mari goda dia. Dia rekahkan cerita, setiap kali dia rawat budak ni, syaitan goda dia. Akhirnya, na'udzubillah, dia berzinang dengan budak ni, budak perempuan ni. Ya. Lepas dia berzina, syaitan mari, dia mari perasaan takut. Takut orang tahu, nanti aku mana awak ni orang tahu. Lalu syaitan ilhamkan dia, membunuh budak ni. Membunuh budak ni, kalau keluarga dia mari tanya, mana dia kata mati dah. Sebab waktu mari atas tu sakit tu lajak dah, tak ada nak rawat, mati. Ini syaitan ilham. Sebab tu kalau kita baca Quran, Allah kata, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilham ni ada dua.
satu fujur ilham untuk buat maksiat pada Allah Ta'ala. Syaitan yang buat gini, buat gini, buat gini, buat gini. Ada aja syaitan beri ilham ke dia. Membunuh budak ni, kalau keluarga dia mari tanya, buatlah pura-pura jerit. Buat jerit pasal apa? Tak ada nak rawat budak ni mati. Lalu dia pun bunuh budak puan. Lepas dia bunuh, dia mari rasa takut. Dia kata nak buat kerana ni. Budak ni mati dah. Nak buat kerana. Nak tanya bila. Maka syaitan kata, mu tak serusing, bawa dia belakang rumah, gali-gali, mu tanya lah. Lalu si ambil ni malam tu juga, gali-gali-gali kubur, tanya. Soalnya diri. Dia dengan umur tua, dia gali-gali tanya, tutuklah ambil tanah, tutup. Balik rumah dia. Dua tiga hari kemudian, marilah keluarga anak keluarga ni. Mari-mari siapa tu kat dia ni, ambil dengan apa orang tu mari, jeritlah dia. Jeritlah dia. Dia kata, Allah, makcik minta maaf lah. Minta maaf. Anak hak yang makcik bawa tu memang sakit teruk, kritikal sangat dah. Malam tu saya rawat, bila saya cuba rawat dia, memang tenak sangat dah. Dan duka ceritanya, dia meninggal dunia. Mati dah. Nak guna, kita kena terima takdir Allah Ta'ala. Allah telah takdirkan dia mati. Kita ikhtiar-ikhtiar dah nak mati nak macam mana. Maka matilah dia. Jadi minta maaf banyaklah, saya pun tak ada. Kata keluarga ni tak apalah, nak guna. Waktu mari pun memang sakit dah, sakit teruk dah. Kalau mati pun menasabah. Lalu syaitan ilham ke dia, baik pergi kubur anakmu ni. Baik pergi kubur, tanya. Nak gila ziarah kubur. Maka dia tanya, kalau kita apalah, cuma saya nak pergi ziarah kubur dia. Bila nak pergi tengok kubur ni, si Abik tadi takut. Takut kalau pergi kubur. Tapi keluarga ni nak pergi juga. Dia kata, apalah, awak tinggal lah. Tak apalah kubur dia ni, kita doa ke dia, siapa ke si mati. Tak pergi kubur pun tak apa. Kita doa mana pun, siapa pada si mati. Tak semesti kita kubur. Syaitan kata, baik mungkin. Lalu dia desak. Ni cerita syaitan ni, dia ilhamkan juga. Akhirnya rekahkan pergi tengok kubur. Siapa kubur, terkejut dia. Pas apa terkejut? Kubur tu tak sempurna. Tak sempurna kubur tu. Hingga nampak kaki. Waktu di kambuh tu, muka tak sempurna tengah malam. Nampak tubik kaki. Bila tengok kaki dia, maka dia mula sok benda lain. Lalu syaitan ilhamkan dia, baik mengambil tindakan mahkamah. Dia peripuk, maka rekahkan cerita. Abik tadi pun dihadap ke mahkamah, sabit kesalahan, buka balik mayat, tengok bekas, kena pisah, mati, kena bunuh. Dan abik tadi pun dihukum gantung. Sewaktu dihukum gantung, syaitan mari dia. Dia kata, mu jangan bimbang, mu jangan bimbang, aku akan tolongmu. Aku akan selamatkan kamu daripada gantung. Aku mana caranya? Mengaku aku ni Tuhanmu. Mengaku aku ni Tuhanmu. Si Abik kata, tidak. Engkau bukan Tuhanku. Allah Tuhan. Lalu syaitan takutkan dia. Dia mari perasaan takut. Kalau mu nak juga, mu mati tergantung. Kalau mu nak aku selamat. Sewaktu tali gantung masuk tekuk dia, akhir sekali syaitan cuba-cuba juga. Dia kata ginilah. Kalau mu tak sayang aku, mu angguk. Dia kata, aku tak sianggup. Kalau mu tak sianggup, mu kelip mata aja. Ngaku aku ni Tuhan kamu. Mu kelip mata, aku lepaskan kamu daripada tali gantung. Lalu si ambil tali pun, kelip mata, tunduk. Sebagai tanda, terima, nak lepas diri. Waktu itulah tekok dia tergantung, dan dia mati dalam keadaan kufur. Mati kat dalam murtad. Ya, na'udzubillah. Sebab tu Nabi ni, minta ajak kita doa. Minta doa lah. Allahumma khtimana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan yang baik. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا